kita itu seperti itu. Nanti kalau calegnya sudah naik ke atas, gubernurnya naik, presidennya naik, sudah lupa ini dengan lidi-lidi ini ya. Mudah-mudahan Bunda Sutar tidak seperti itu. Bisa amin Allahumma. Nanti kalau seperti itu berdepek aja. Allahumma. Mudah-mudahan sekalipun nanti beliau diridhoi oleh Allah untuk menjadi wakil daripada kita semuanya, tetap rajin turun ke majelis taklim walaupun sesibuk apapun. Kejarlah akhiratmu.